Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin berbicara terkait dengan Ruud van Nistelrooy, di mana Ruud van Nistelrooy ini didatangkan oleh Erik ten Hag menjadi salah satu asisten manajernya, dan ada satu tugas spesifik juga. Kalau dari wawancara yang dikatakan oleh Erik ten Hag, ya langsung saja Erik ten Hag mengatakan kalau dia, ini gue ambil kutip dari Center Devils ya, dia telah mencetak banyak gol, dia memiliki banyak sukses, jadi dia akan membantu striker di area-area yang berbeda, dan tentu saja di sisi mental, dan juga membawa hasrat untuk memenangkan pertandingan dengan mencetak gol. Jadi ini salah satu tugas spesifik menurut gue dibanding, dan juga tentu saja hal-hal teknis lainnya, karena ya menurut gue sih, Ruud van Nistelrooy ini perannya lebih luas dibandingkan dengan Benny McCarthy. Benny McCarthy kita tahu juga ketika berada di Manchester United di eranya Erik ten Hag ini memiliki tugas spesifik sebagai pelatih penyerang. Namun Ruud van Nistelrooy bukan hanya sebagai pelatih penyerang sih, melihat juga kapasitas misalnya dari Ruud van Nistelrooy yang pernah bekerja sama dengan pemain muda di PSV Eindhoven, pernah menjadi asisten juga di PSV Eindhoven serta tim nasional Belanda, dan bahkan menjadi manajer utama dari PSV Eindhoven. Jadi menurut gue memang ada tugas yang lebih luas yang di dalamnya termasuk juga tugas untuk melatih penyerang-penyerang. Salah satu bukti bahwa Ruud van Nistelrooy ini berperan bukan hanya terkait dengan penyerang, lalu juga bagaimana cara membuat mereka tajam ataupun juga pemain muda, tapi juga bagaimana dia ini ikut serta dalam filosofi, misalnya perkembangan pemain, filosofi permainan, sistem dan lain-lain. Dan ini dijelaskan ya, termasuk juga langsung memberikan kontribusi ketika misalnya Ruud van Nistelrooy ini turut serta dalam mendatangkan Chido Opi-Martin, di mana dia juga mempresentasikan project dan meyakinkan sang pemain muda ini untuk pindah dari Arsenal ke Manchester United. Jadi memang bukan hanya soal melatih penyerang saja sih kalau menurut gue ya. Dia juga, ada sistem permainan, filosofi, project. Dia juga tahu tentang hal tersebut dan dia memiliki peran yang lebih luas jika dibandingkan dengan Benny McCarthy. Langsung aja ya ke wawancaranya. Ruud van Nistelrooy mengatakan, saya tidak bisa menunggu ya, saya tidak sabar untuk bisa berjalan di tunnel dan menemui Old Trafford sold out, dan juga memberikan semacam kayak little wave ataupun juga lambaian tangan ke Stratford End, dan ini memberikan banyak memori dan juga vibe yang bagus. Anda tahu untuk pemain-pemain tentu saja supaya bisa mendapatkan start yang bagus di musim ini merupakan sangat spesial untuk bisa kembali ya. Secara jujur saya pikir ketika Manchester United datang dengan peluang, memberikan saya peluang untuk menjadi asisten manajer, ini sangat fantastis. Saya tidak pernah berpikir mengenai hal tersebut, tapi ketika itu muncul, ini merupakan hal yang tidak bisa saya tolak ya. Ruud van Nistelrooy memiliki memori, kenangan, striker yang salah satu striker favorit gue ya di Manchester United. Bagaimana kedatangannya di Old Trafford pun juga cukup spesial. Sir Alex Ferguson memantau, bahkan menanti dengan sabar karena ada penundaan di sana karena Ruud van Nistelrooy cedera ya di periode ketika dia ingin didatangkan pertama kali. Tapi kontribusinya sangat luar biasa, cara dia bermain, passion juga luar biasa. Pemain salah satu penyerang menurut gua terbaik, penyerang terbaik Belanda juga sih menurut gua salah satunya, terutama di tahun 2000, setelah tahun 2000-an. Dan ya sempat dikabarkan dia memiliki tawaran ya dari Burnley menjadi manajer, tapi dia menolak itu semua untuk bisa datang ke Old Trafford. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau ya mungkin dia ini disiapkan untuk menggantikan Erik ten Hag ketika dipecat, dan menurut gue pendapat tersebut terlalu a priori, terlalu pesimis, dan gue tidak ingin ke arah sana karena pendapat-pendapat seperti itu biasanya apa ya, ya dasarnya karena memang tidak mendukung secara penuh, secara bulat manajer saat ini dari Manchester United. Gue melihat bagaimana Ruud van Nistelrooy dan juga Rene Hake ya, dan juga Erik ten Hag dan juga staf-staf kepelatihan yang lain, mereka ini merupakan satu kesatuan. Ya, ke depan kita tidak pernah tahu ada apa, tapi gue sebagai fans Manchester United, gue harapkan mereka semua bisa sukses di Manchester United. Kenapa?
ketika mereka sukses, artinya Manchester United ini berada pada jalur yang tepat. Itu yang gue harapkan. Jadi gue tidak, bukan fans yang oke, a priori ya kan, lalu belum-belum sudah tebak-tebakan. Nanti kalau dipecat berarti Rene Hake akan naik bersama Ruud van Nistelrooy. Dan gue tidak ingin berpikir ke arah sana ya. Ataupun juga memprediksi, meraba-raba, mengkira-kira. Gue bukan seperti itu. Yang gue harapkan mereka semua ini bisa sukses di Old Trafford. Turan Ruud van Nistelrooy juga mengatakan ya, di level kolektif ini sangat penting untuk bisa mendapatkan tahap-tahap pertandingan yang berbeda di dalam tim. Apa yang diharapkan dari pressing ataupun build up ataupun mid block ataupun ya tahap-tahap lain di pertandingan. Apa yang kita inginkan, bagaimana eksekusinya, dan bagaimana kita mengartikan itu di lapangan latihan. Jadi ini juga penting. Bagaimana rencana-rencana pelatih ya. Mereka ini tentu saja memiliki rencana, itu pasti. Mereka memiliki project untuk dilakukan. Mereka juga memiliki keinginan ya, seperti apa sistem permainan yang akan diterapkan di atas lapangan. Tapi ini juga tidak hanya di atas kertas. Mereka harus mengkomunikasikan dulu nih apa yang sebenarnya mereka inginkan kepada para pemain. Tidak hanya di kubu pelatih ya. Lalu bagaimana mereka ini mengasahnya di lapangan latihan. Jadi paling tidak ada 3 tahapan: perencanaan, pengkomunikasian, dan juga ya bagaimana pemain ini bisa mengimplementasikannya di lapangan latihan dulu. Tentu saja dengan tujuan besarnya ya, ultimate goalnya adalah ya pemain bisa juga memeragakan dengan bagus di atas lapangan pertandingan. Nah, ketika ada beberapa komentar misalnya miskin taktik dan lain-lain, hal ini sudah terjadi dari zaman Ole Gunnar Solskjaer bahkan sebelumnya. Gue secara ringan amatiran tadi sempat berpikiran seperti itu, tapi setelah gue misalnya ya membaca, lihat juga beberapa podcast dan lain-lain, permasalahannya mungkin bukan miskin ataupun kaya taktiknya, tapi mungkin di komunikasinya. Nah, ketika pengkomunikasian ini butuh pendekatan man-to-man management, squad management juga ini penting. Lalu setelahnya, setelah dikomunikasikan, bagaimana mengasahnya di lapangan latihan, metode-metodenya seperti apa? Apakah pemain suka dengan metode tersebut ataukah tidak? Kadang pemain mereka, menurut gue secara dengan amatiran, berpikir dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Sementara manajer ataupun tim kepelatihan mereka yang bisa lebih jauh. Termasuk juga bagaimana pemain-pemain ini bisa mempersiapkan ya sistem permainan yang ingin ditampilkan. Mungkin permasalahannya di situ. Jadi ada hal yang lebih kompleks intinya di situ. Ada hal yang lebih detail dalam sebuah tim itu memeragakan sebuah permainan di atas lapangan dengan sistem tertentu. Dan mungkin musim lalu misalnya ya skema 4-1-4-1 ini mungkin permasalahan ada pada di lapangan latihan yang gue pernah baca beberapa pemain menilai metodenya terlalu boring, terlalu membosankan. Metode dalam hal untuk bisa menerapkan 4-1-4-1 dengan bagus. Mungkin sistemnya bagus, mungkin skemanya oke, tapi bagaimana pengkomunikasiannya? Mungkin pengkomunikasinya juga oke, tapi bagaimana mempersiapkannya di lapangan latihan? Dan ketika ini tidak bisa terjadi dengan bagus, salah satu faktornya saja, ya jangan harap bisa diimplementasikan juga dengan bagus di lapangan pertandingan ya kan. Dan ini merupakan menurut gua tugas dari tim kepelatihan Manchester United, termasuk juga musim ini. Rene Hake menambahkan ya, untuk kedua, untuk saya dan juga Ruud van Nistelrooy, saya pikir pengalaman kita di pelatih yang akan membawa hal yang sangat krusial. Tentu saja semuanya membawa hal yang spesifik, tapi tentu saja ini sangat bagus ya ketika kita bertemu satu dan yang lain dan berbicara mengenai filosofi dan juga bagaimana cara kita bekerja ya. Filosofi ini penting, satu filosofinya, satu dengan apa, dengan klub, lalu juga cara bekerja. Nah, kalau cara bekerja ini lebih ke karakter masing-masing, man to man skill, man to man management, squad management. Dan Rene Hake punya pengalaman hal tersebut dengan Go Ahead Eagles dan juga tim-tim sebelumnya, termasuk juga FC Utrecht. Ruud van Nistelrooy pun juga sangat dalam ya kalau dilihat pengalamannya, misalnya bersama dengan PSV Eindhoven dari tim yang paling bawah, bahkan dari tim muda,
sampai dengan tim senior, pernah terlibat di tim nasional Belanda. Jadi secara CV, secara kertas dalam tanda kutip, mereka memiliki background yang sangat luar biasa dari sisi pengalaman. Tinggal bagaimana saat ini mereka sesuaikan dengan kondisi di Manchester United. Mengenai inspirasi, Ruud van Nistelrooy mengatakan, ketika saya melihat dengan manajer-manajer yang pernah saya bekerja, tentu saja karena Anda bekerja di setiap hari ya, saya memiliki 5 tahun dengan Sir Alex Ferguson. Itu merupakan tahun yang tidak pernah dilupakan ya, sangat luar biasa. Tampaknya memang Ruud van Nistelrooy direkrut juga salah satunya karena dia tahu Manchester United itu seperti apa. Sebelumnya, di periode sebelumnya ada seorang Steve McClaren. Tapi Steve McClaren menurut gue ya pengalamannya lebih ke sisi manajerial. Sementara Ruud van Nistelrooy di Manchester United punya pengalaman sebagai pemain. Nah ini dua hal yang hampir sama tapi berbeda menurut gue ya. Nah kita lihat nih musim ini akan seperti apa implementasinya. Ruud van Nistelrooy juga menambahkan, ini merupakan grup pemain yang sangat bagus, sangat penting bagaimana membuat mereka ini bisa sesuai dengan sistem permainan dan juga model pertandingan yang kita inginkan. Ini merupakan hal yang fantastis untuk bisa ikut dalam proses. Kita semua berada di sini untuk mengembangkan lagi klub ini. Kita tidak berada di sini untuk diri kita sendiri. Kita ingin mengembangkan klub, skuad dan juga para individunya. Kita harus bekerja bersama-sama untuk membawa Manchester United ya selangkah demi selangkah naik dan terus naik di mana mereka seharusnya. Kita tahu ini merupakan sebuah proyek dan ini akan membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Tapi dedikasi dan juga kerja keras ini harus ada di sini. Ini merupakan sebuah proyek, ini membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Ya, jelas ya. Mereka ada di sini bukan untuk membawa, okay, mereka juga tahu bahwa mereka tujuan utamanya adalah membawa kesuksesan kembali lagi ke Manchester United. Tapi bagaimana proses tadi disebutkan, selangkah demi selangkah itu juga disebutkan oleh Ruud van Nistelrooy. Karena ini sebuah proyek, sebuah perjalanan. Ini juga sekaligus menegaskan ya harapan-harapan. Gua tahu ada banyak pergerakan di musim panas ini yang mungkin bagi beberapa fans menimbulkan optimisme. Ada beberapa fans yang terus berada pada kolam pesimisme. Tidak ada masalah dalam hal tersebut menurut gua. Ada juga yang dalam area masih wait and see, masih menunggu dulu. Ada dalam area okay, kita nikmati saja perjalanannya. Macam-macam menurut gua. Tidak ada yang salah dalam hal tersebut, tapi juga harus dipahami bagaimana Ruud van Nistelrooy sebagai salah satu staf kepelatihan juga mengulangi apa yang pernah dikatakan juga oleh Erik ten Hag, bahwa ini merupakan bagian dari proyek, ini bagian dari perjalanan. Tujuannya jelas membawa kesuksesan dari Manchester United di tempat seperti di tempat yang seharusnya. Sir Jim Ratcliffe, gua ulangi lagi, pernah mengatakan butuh 2-3 musim. Artinya ya bukan musim ini. Musim ini bagian dari perjalanan tersebut. Ada proses-proses yang harus dilalui dulu. Artinya apa? Gua sebagai fans yang ringan amatir ini juga harus mengatur ekspektasi gua seperti apa. Mengharapkan misalnya Manchester United bisa juara Liga Inggris, langsung banyak dapat trofi, menurut gua ini mungkin tidak tepat ya. Dan pengimplementasian dari belum bisa jadi juara Inggris dan belum bisa jadi juara ini dan itu, mungkin juga hasil-hasil pertandingan yang akan diraih tidak semuanya ini memuaskan. Tidak semuanya ini akan positif. Tidak semuanya ini akan membuat happy. Bumpy ride ya, artinya perjalanan yang bergejolak menurut gua, dengan dinamika naik dan turun, sepertinya masih akan dilalui sih di musim ini, dan itu harus dipahami dan juga dimengerti. Kekecewaan pasti jelas ada ya, ketika tim ini tidak menang, ketika tim ini tidak bermain bagus. Tapi bagaimana, harus ingat juga framework rangkaiannya itu sebenarnya masih di tahap mana Manchester United. Itu juga menurut gua penting untuk mengimbangi apa yang akan diraih musim ini bersama dengan hal-hal yang baru tentu saja di skuad Manchester United, di klub Manchester United bahkan. Kurang lebih demikian membahas Ruud van Nistelrooy. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.